Ini adalah 3 hal penting yang harus kamu lakukan saat kamu berkunjung ke bank untuk buka rekening tabungan baru saat ini. Dari ketiga-tiganya ini sudah menjadi kebiasaan baru di masa sekarang. Tapi adakah registrasi buka rekening tabungan secara online? Online. Ada. Tabungan gaul. Tabungan gaul itu tabungan digital yang bisa kamu manfaatkan sebagai sarana penyimpanan dana maupun sebagai sarana investasi. Kamu tidak perlu pergi ke bank, kamu tidak perlu antri, dan kamu tidak perlu isi form di kertas. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memulai, mempersiapkan, dan registrasi buka rekening tabungan gaul ini? Let's break it out. Pertama, yang harus kamu lakukan adalah download aplikasi tabungan gaul di smartphone kamu. Caranya cukup mudah, kamu cukup buka Play Store kamu dan masukkan kata kunci tabungan gaul IB. Dan pastikan yang berlogo seperti ini. Kedua, yang harus kamu lakukan adalah registrasi. Registrasinya sangat simple, sangat mudah, dan sangat easy. Easy. Kamu cukup siapkan KTP, NPWP, dan tanda tangan di atas kertas putih. Kalau kamu belum punya NPWP, jangan khawatir karena kamu masih bisa registrasi tabungan gaul ini. Calon nasabah biasanya akan punya dua masalah utama. Yang pertama, setoran awal yang wow. Wow. Kenyataannya di tabungan gaul ini, setoran awalnya hanya Rp10.000. Dan itu bisa kamu transfer ke rekening virtual akun tabungan gaul kamu. Jadi kamu tidak usah pergi ke bank, kamu tidak usah antri lagi, dan kamu tidak usah ke teller, kecuali kalau kamu memang ingin ketemu tellernya. Masalah yang kedua adalah selalu kepikiran dengan saldo yang mepet. Aduh palang. Kepikirannya karena ada biaya administrasi bulanan. Gak usah khawatir, di tabungan gaul ini kamu bebas biaya administrasi bulanan. Mantap betul. Jadi download aplikasinya sekarang dan registrasi bisa nanti. Yang penting bebas antri. Saya Erhel Mustafa, stay healthy.